Halo teman-teman, saya baru latihan dengan Bang Adi Astan atau biasa saya panggil dengan Bandos. Bang ini seorang atlet di kelas 4 ya, kelas 4 kursi roda cabang olahraga sepeda di meja. Jadi di kalau saya jelaskan di sini di kelas disabilitas ini ada kelas 1 sampai 10. Kelas 1 sampai 5 itu dengan atlet-atlet yang menggunakan kursi roda dengan berbagai tingkat disabilitas, dan kelas 6 sampai 10 itu atlet yang berdiri seperti saya dan juga berbagai macam disabilitas. Baik. Jadi saya mau memperkenalkan Bang Yos. Jadi saya pertama kali kenal Bang Yos itu tahun berapa? Sekitar 2009-2010. Itu pas SMA aja ya. Jadi pas itu main para lagi. Jadi Bang Yos awal bermain tenis meja itu apa? Itu kalau saya main tenis meja itu udah lama sebenarnya. Cuma hobi-hobi aja ya. Sampai akhirnya di bangku kuliah itu ada yang perkenalkan tenis meja. Ya. Itu baru kuliah tuh? Ya, itu baru kuliah. Udah gede dulu. Ya. Ternyata memang ada gitu. Nah, jadi ya udah itu suka hobi, bisa berangkat tanding-tanding ya udah mulai latihan dari situ. Pertama kali Bang Yos bisa masuk ke NPC itu gimana? Jadi NPC itu National Paralympic Committee. Iya. Nah, jadi pertama kali itu ada kejurnas sekitar tahun 2000 ya. Itu 2000 sampai 2001 ada seleksi nasional untuk festival games waktu itu ya, 2002 Korea iya, nah jadi waktu itu kita seleksi, lolos seleksi baru ikut ke festival game, waktu itu masih namanya festival game di Korea 2002 awal kali terus Bang Yos selama ikut festival game, ASEAN Para Games kalau saya sejak kenal Bang Yos 2020 itu kan Bang Yos, kalau yang saya lihat selalu dapat emas lah kalau di kelas Asia Tenggara ya. Bang Yos ini jadi yang terbaik di kelasnya di Asia Tenggara.
Kalau di ASEAN Para Games kemarin Bang Yos dapat perunggu. Dapat medali perunggu. Jadi main ASEAN Para Games di Jakarta, se Asia itu Bang Yos mendapatkan medali perunggu. Jadi perlu teman-teman ketahui di sini, saya kan memang dapat kayak cacat atau difabel disabilitas ini kan dari lahir, emang sudah lahir. Kalau Bang Yos itu bagaimana? Kalau saya itu waktu lahir normal, ya. Sampai usia 2 tahun sudah berjalan, itu kena, kita di kampung itu kan kalau demam panas itu kan disuntik ya. Jadi waktu umur 2 tahun itu saya disuntik. Di mana tuh? Di Namlea ya, Kuluburu. Oh, Bang Yos lahir sana ya? Iya, waktu itu kan tidak ada dokter. Maluku ya? Pas sendiri itu ya udah, kakinya jadi mulai. Napoleo. Jadi pas umur 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi gimana Bang Yos pada saat Bang Yos menjalani kehidupan dulu awalnya udah langsung pakai kursi roda atau enggak? Jadi sebenarnya sih kan waktu kena polio itu usianya masih sangat dini ya. Jadi untuk apa namanya adaptasi atau apa itu tidak susah ya, karena memang dari kecil tidak ada pikiran apa-apa gitu loh. Jadi kehidupan sehari-hari saya itu seperti anak-anak normal lainnya, tapi saya tidak bisa jalan aja, jadi tidak bisa main di kampung, nggak ada kursi roda, tidak pakai tongkat, jadi ya jalannya ngerangkak gitu ya, ngerangkak, tapi ya sama-sama sekolah di sekolah biasa juga. Sekolah biasa ya. Ya perlu teman-teman ketahui di sini ya, saya kurang lebih kenal Bang Yos kan tahun 2010 kita kenal, dan mungkin waktu saya itu ngerasa dulu saya, wah saya kenapa dilahirkan seperti ini, saya minder, saya sebenarnya rendah diri ya, tapi pada saat saya bergabung dengan NPC, National Paralympic Committee, saya bertemu dengan teman-teman seperti Bang Yos, seperti Ibu Os, seperti yang teman-teman lainnya, Mbak Tarsi, yang memang memiliki keterbatasan fisik dan memakai kursi roda ya, waktu saya sangat, maksudnya terinspirasi, jadi saya terinspirasi dengan mereka, dengan apa yang mereka hadapi, tapi mereka bisa tetap semangat, bisa tetap prestasi. Jadi memang nggak ada, saya ngeliat nggak ada apa-apanya gitu waktu apa yang saya hadapi ini, kayak fisik saya seperti ini tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan seperti Bang Yos hadapi. Jadi saya memang sangat terinspirasi dengan mereka. Jadi pada saat saya masuk di NPC ini, saya justru tambah semangat, tambah berjuang untuk bisa berprestasi dan bisa menjadi inspirasi bagi khususnya anak-anak muda ya di Indonesia. Teman-teman, Bang Yos ini selain seorang atlet yang sukses, ternyata Bang Yos juga ini seorang pengusaha yang sukses, luar biasa sekali. Bang Yos, gimana itu waktu dulu pada saat Bang Yos memulai usaha? Ya, jadi sebenarnya sih dari sejak SMA ya, saya sudah bekerja ya. Sejak SMA jadi saya bekerja, jadi saya sudah istilahnya membiayai sekolah saya sendiri ya. Dengan kursi roda? Iya, saya bekerja di bidang pengiriman kargo ya. Jadi saat itu saya masih ya seperti magang lah ya, kalau sekolah siang saya kerjanya pagi. Terus kalau sekolah pagi saya sekolahnya, kerjanya siang gitu ya. Tapi ya di situ saya merasa orang seperti saya ini sebenarnya sih bisa ya, kalau kita ada kemauan, punya semangat dan pantang menyerah gitu ya. Jadi pekerjaan itu saya lakukan terus sampai akhirnya saya kuliah. Sampai kuliah saya masih melakoni pekerjaan itu. Jadi secara keseluruhan saya betul-betul menguasai pekerjaan sejak sekolah. Nah terus sampai lulus itu saya masih tetap bekerja di perusahaan kargo sampai akhirnya saya membuka perusahaan sendiri itu sekitar tahun 2000-an. Perusahaan sendiri di Ambon ya? Di Ambon. Sampai sekarang iya, jadi apa? Memang suka dukanya sih banyak ya, tapi ya mungkin kalau yang bisa membuat kita eksis sampai sekarang itu mungkin karena kemauan ya, dan
kesabaran dan pantang menyerah ya. Jadi apa namanya, semuanya itu tidak lepas dari kekuatan Tuhan juga ya. Jadi kekuatan kita itu ada di sini. Kita punya, kita meyakini, kita berdoa. Dan memang itu sangat berat dalam hidup saya. Nah itu sangat dicontoh oleh teman-temanku, bagaimana seorang Bang Yos Aries Ahtan ini tidak menyerah ya, tidak menyerah dengan keterbatasan fisiknya, tetap semangat, tetap berjuang, dan pastinya semua mengandalkan Tuhan ya. Jadi selain jadi atlet yang sukses, juga Bang Yos ini menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan kita kan sekarang ini sama-sama lagi berjuang untuk lolos Paralimpik ya. Mungkin cuma Paralimpik aja yang event yang belum Bang Yos ikutin nih, semua ASEAN Para Games, ASEAN Para Games, kejuaraan dunia semua udah jadi. Jadi apa nih yang Bang Yos harapkan nih? Sebenarnya sih satu obsesi terakhir saya bisa mengikuti Paralimpik ya. Itu apa namanya, dengan usia yang sudah tidak muda lagi ya, ini merupakan sebuah obsesi terakhir saya dan mimpi saya ya. Jadi semua, sepertinya semua turnamen, semua event pernah saya ikuti, tinggal yang satunya aja. Jadi semoga ya, kita tetap latihan, kita tetap berharap, berdoa, semoga apa namanya, pandemi ini juga cepat berakhir ya, ini kita bisa berlatih normal seperti dulu ya, dan mudah-mudahan teman sayang kita bisa Paralimpik. Ya, kita doain Bang Yos bisa lolos di Paralimpik di Tokyo tahun depan. Dan Bang Yos, terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa mungkin kira-kira nasihat Bang Yos buat mungkin anak-anak muda atau orang-orang yang punya keterbatasan fisik, yang mereka kadang-kadang kan kalah dengan keadaan itu, saya minta mungkin nasihat, motivasi, Yang pertama yang saya harus sampaikan kepada teman-teman saya seperjuangan para penyandang disabilitas, terutama di bidang olahraga ya, saya hanya mau kasih tahu bahwa untuk mencapai sesuatu kita tidak bisa hanya berpikir, tapi kita harus berbuat gitu. Kita tidak hanya bisa punya angan-angan, tapi kita harus bisa melakukannya. Dan itu ya, jadi kalau bahasa saya itu, kalau orang normal pada umumnya melakukan apa ya, satu, kita bisa melakukan dua gitu loh. Jadi kita harus berlipat gandakan apa yang kita punya gitu loh. Jadi semangat pantang menyerah itu yang satu-satunya yang jadi pegangan kita untuk tetap maju. Jangan merasa rendah diri gitu ya, jangan merasa kita terbatas, jadi kita tidak bisa melakukan sekali-kali. Saya hanya mau pesan, kita harus kuat karena Tuhan ada selalu bersama kita. Ya itu teman-teman dari saya bersama Pak Adi Kastan, informasi yang diberikan kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua, buat baik untuk anak-anak yang disabilitas ataupun yang tidak, kita tetap harus semangat, berjuang, dan selalu terima kasih. Dan kami juga ingin mengucapkan kepada teman-teman yang merayakan, selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.